Gambar-gambar kotak-kotak begitu. Jadi tentunya bagi mereka yang semuanya hadir, yang disebut di dalam sebutan tiga pilar partai, yaitu struktur, lalu legislatif dan eksekutif. Alhamdulillah, saya selalu berpikir, wah lumayan juga ya disiplin anak-anak ini mau hadir, tapi jangan asal hadir di webinar saja. Di sini saya lihat Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo, lalu Wakil Wali Kota Semarang, Ibu, saya kalau memanjangkan namanya suka gagap, karena kok susah banget, jadi saya selalu menyapanya Mbak Ita saja, dan masih banyak lagi DPC-DPC yang hadir. Jadi jangan dipikir DPP partai, terutama saya, itu tidak memantau kerja dari tiga pilar kita. Karena akan sangat mudah sekali. Saya akan bisa sebenarnya memberikan langsung teguran, teguran, teguran. Tetapi menurut saya, kalau sudah berlebihan, sudah kelewatan, sebagai ketua umum kalian baru saya memberikan sanksi. Sanksi itu tolong dilihat, di ADART kita itu ada tiga. Awal mulanya adalah teguran, ditegur, 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 tapi kelihatannya masih belum mau mendengarkan, ditingkatkan menjadi sebuah sanksi peringatan. Kalau sudah diberi peringatan, tetap saja masih tidak mau menjalankan disiplin partai, akhirnya dinaikkan, yaitu dinonaktifkan dari penugasannya. Jadi bisa diberi tempo waktu, atau ya sudah tidak aktif sebagai petugas partai yang mendapatkan tugas dari partai. Yang paling tinggi adalah pemecatan. Itu sudah pasti dilakukan bagi mereka yang tidak loyal kepada partai. Jadi saya selalu di dalam baik rapat, pertemuan, saya selalu mengatakan, kalau tidak cocok ikut PDI Perjuangan, sebaiknya segera saja mundur, menyerahkan KTA-nya. Karena kalau tidak, pasti sanksi terberat adalah pemecatan. Jadi kan lebih baik mikir begitu. Kalau mundur, ya katakan masih lebih terhormat ketimbang dipecat. Kenapa? Karena saya dalam kesempatan ini selalu ingin mengingatkan, kita ini alat perjuangan.
Makanya namanya PDI Perjuangan. Partai